Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis laporan bahwa lebih dari 1 miliar metrik ton makanan terbuang sia-sia di seluruh dunia setiap harinya. Padahal di sisi lain, hampir 800 juta orang mengalami kelaparan. Dalam laporan Program Lingkungan PBB atau UNAP, diperkirakan sebesar 1,05 metrik ton makanan telah terbuang pada tahun 2022. Melansir CNN, mayoritas sampah makanan terjadi di tingkat rumah tangga sebesar 60%, sedangkan jasa makanan sebesar 28% dan retail sebesar 12%. Direktur Eksekutif UNAP, Inger Anderson, mengungkap, sampah makanan ini menyebabkan kerugian besar terhadap iklim dan alam. Berdasarkan laporan tersebut, limbah makanan ini juga bermasalah tak hanya di negara kaya. Justru masalah ini juga terjadi di negara berpenghasilan tinggi, menengah ke atas dan ke bawah, yakni sebesar 7 kg per kapita. Akibat dari terbuangnya makanan ini, berdampak juga kerugian terhadap perekonomian global yang diperkirakan mencapai $1 triliun. Yuk guys, cintai lingkungan kita dengan tidak membuang makanan yang tersisa. Mari kita makan secukupnya dan berbagi ke orang yang membutuhkan. Share informasi ini ke teman kalian.